Mengejutkan, inilah sosok guru karismatik yang membawa Hasan Ali Jaber menjadi syekh. Tonton video ini sampai selesai, agar kalian tak gagal paham. Untuk mendukung channel ini, silakan subscribe, like, serta komentar yang positif ya. Karena dukungan kalianlah untuk menjadikan channel ini agar semakin baik lagi. Hasan Ali Jaber merupakan pemuda yang hafiz Quran. Dia adalah sosok pemuda yang sangat baik dan saleh, di mana dalam ilmu-ilmu yang dimilikinya, seperti hal utamanya adalah ilmu agama. Sekarang ini dia mulai menyampaikan dalam safari dakwahnya ketika di bulan Ramadan ini. Memang pada saat ini Hasan Ali Jaber sudah menghentikan safari dakwahnya untuk sementara. Dari ilmu yang dimiliki Hasan Ali Jaber yang berupa ilmu agama ini, tentunya Hasan Ali Jaber memiliki seorang guru yang karismatik yang membawanya menjadi syekh. Syekh dalam arti di sini adalah seorang sosok yang ahli dalam bidang ilmu, di mana seperti dikategorikan ustadz atau kiai. Di dalam sini syekh berarti dia adalah orang yang ahli dalam agama seperti hafiz Quran. Dan dilansir dari YouTube, yang dilansir dari web liputan6.com bahwa ketika Hasan Ali Jaber ditinggal, seorang sosok ayah yang bernama Ali Jaber atau Syekh Ali Jaber, Hasan Ali Jaber mengungkapkan bahwa dirinya sangat kehilangan sekali dengan sosok ayahnya yang tercinta ini. Dikatakan Hasan Ali Jaber dalam lansiran ini, almarhum Ali Jaber tidak pernah marah terhadap dirinya. Dia cuma sering mengingatkan jangan lupa untuk sholat. Kemudian dari ungkapan Hasan Ali Jaber sendiri, bahwa almarhum Ali Jaber adalah sosok, selain dia sebagai sosok ayah, dia juga sebagai sosok kakak maupun kerabat. Dan bahkan dia adalah sosok seorang guru yang selalu membimbingnya ke jalan yang benar. Dengan kata lain, yang membawa Hasan Ali Jaber menjadi seorang syekh adalah sosok ayahnya sendiri, yaitu almarhum Syekh Ali Jaber. Demikian berita kami kali ini. Terima kasih.